Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Okey, hari ini kita belajar bab 11. Transformasi isometri. Nanti kata 2 bilangan 1. Okey, kenapa bilangan 1? Sebab cikgu akan buat 4 video khusus untuk bab transformasi isometri ini. Okey, jom kita tengok. Okey, kita kena faham dulu apa perkataan transformasi tu. Okey, apa perkataan transformasi? Okey. Ya. Okey, ini titik A. Titik A ini ialah kita panggil sebagai objek. Sebagai objek. Objek, objek. Okey, titik A sebagai objek. Dan titik A ni dia boleh berubah kedudukan. Dia boleh berubah kedudukan. Untuk tingkatan 2, kita hanya membincangkan perubahan kedudukan sahaja. Okey. Perubahan kedudukan. Maksudnya kita nak gerakkan titik A bergerak. Kita gerakkan titik A ke suatu tempat yang lain. Contohnya ke sini. Okey. Titik A yang asal kita panggil objek. Titik A yang sudah bergerak, yang sudah berubah kedudukan, kita panggil image. Image. Dan kita tandakan, ini kita panggil A prime atau cikgu suka panggil A topi, A pakai topi. Okey, jadi kita dapat bezakanlah. A yang tak pakai topi tu objek. A yang dah pakai topi ni image. Okey, maksudnya A, ini objek. Maksudnya ia adalah objek, maksudnya dia berada pada kedudukan yang belum berubah lagi. Ini kedudukan asal. Sebab tu kita panggil objek. Ini image adalah, image ni sebenarnya A, tapi yang sudah berubah kedudukan, berubah tempat, dah bergerak lah. Dia dah berjalan ke sini. Okey. Untuk dia bergerak, untuk dia bergerak, tingkatan 2 ini kita akan membincangkan 3 sahaja syarat pergerakan tersebut. Mungkin kita tertanya-tanya, dia bergerak macam mana? Bergerak secara lurus, bergerak secara sengit, atau dia terbang, atau dia lompat. Itu akan terjawab nanti bila cikgu terangkan. Okey, untuk contoh yang pertama ni, dia bergerak macam mana? Okey. Dia bergerak macam ni. Tengok betul-betul. Macam inilah. Ini. Okey, kalau kita tengok dia bergerak macam mana? Dia bergerak macam ni. Sampai satu keadaan dia turun ke bawah. Okey, maksudnya A, dia berjalan, dia bergerak ke arah kanan sampai satu tahap, dia bergerak ke bawah dan sampailah dia ke tempat baru.
yang kita namakan image. Okey. Jadi kita nak tahulah dia ni berapa langkah kan. Nah, kita buat macam ni. 1 2 3 4 5. Dia bergerak ke kanan 5 langkah. Dan dia turun bawah. 1 2 3 3 langkah. Okey, untuk pengenalan awal, kalau dia bergerak macam ni, namanya ialah translasi. Translasi. Okey. Translasi 5 tolak 3. Okey, translasi 5 tolak 3. Okey, di mana 5 dia bergerak 5 langkah. 1 2 3 4 5. Dia bergerak ke kanan tu. Okey, sekiranya dia bergerak ke kanan, nombor di sini positif. Okay. Positif bermaksud bergerak ke kanan. Apabila sampai satu titik, dia bergerak ke bawah. 1 2 3. Kenapa negatif? Okey, sekiranya dia bergerak ke bawah, okey, nilai dia adalah negatif 3. Tandanya ialah negatif 3. Okey, ini sekadar pengenalan. Nanti cikgu akan cerita lebih detail lagi dalam video yang kedua. Ya. Yeah. Okey. Jadi untuk pengenalan ni, apa yang kita perlu tahu ialah transformasi. Ada dua benda penting yang kita perlu tahu ialah, yang pertama, wujudnya objek dan image. Objek kedudukan asal, image ialah kedudukan yang baru setelah dia bergerak. Okey. 1 translasi. Okey. 2 ialah pantulan. Okey, 2 ialah pantulan. Dan yang ketiga ialah putaran. Okey. Untuk tingkatan 2, kita hanya belajar 3 transformasi sahaja. Yang pertama, translasi. Yang kedua, pantulan. Yang ketiga, putaran. Okey, cikgu kira untuk video pertama ni, pelajar biasakan sebut translasi, pantulan dan putaran. Okey. Ulang, translasi, pantulan dan putaran. Okey, kita akan jumpa dalam video yang kedua untuk translasi, video yang ketiga untuk pantulan dan video keempat untuk putaran. Okey, supaya mudah-mudahan untuk video pertama cikgu ni pelajar dapat gambaran awal apakah yang dimaksudkan dengan transformasi. Okey.
Oke, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.